takut ada motor. Aman ya? Aman, Bi. Lihat kecil banget sih jalannya. Oke. Okay. Yeah, ala, Pak. Pelan-pelan di sini, Pak. Sok. Yuk, maju. Ramai banget, Pak. Ini jalan gang ini tuh karena satu-satunya jalan tikus yang bisa dilewati agar jalannya bisa lebih cepat ya. Yuk. Gila, ramai banget. Macet banget guys, gila. Sabar ya, ini mau nyusul satu motor aja susah. Aduh, wis gila. Sabar Sen. Belum opening lagi kan nih. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gusi di dalam keadaan sehat afiat. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Gila cuy, ini macet banget loh. Wah, parah sumpah. Ini nggak tahu ada apa ya. Tuh, kagak ada ujungnya cuy, dari tadi lo macetnya gila. Gak bisa konsentrasi gua sumpah kalau misalkan macet ini tuh. Ini sore ya, jadi sekarang itu sekitar jam setengah enam sore, posisi di Pahlawan, macetnya seperti ini guys, gila. Oke, sabar, hati-hati. Gokil macetnya cuy, ini orang-orang pada kemana sih, ngeri banget cuy. Baru kali ini gua ngerasain macet lagi kayak gini lah. Untungnya bensin udah full tank ya nih, udah penuh, cuman baru kurang satu bar aja lah, jadi masih aman. Asli ini macetnya parah cuy, kaki dari tadi kagak turun. Wow, transportasi semakin sini semakin banyak banget. Ini tangan gitu-gitu mau kemana, mau ke kanan tapi kagak ngambil kanan pok. Sok atau ngambil kanan sok. Iya. Oke. Nah gitu dong lampu sen cuy. Aduh parah cuy. Mohon maaf ya, ini agak aduh. Asli gokil banget macetnya cuy. Gue mau ke kiri macet gak ya? Kiri macet gak ya? Ini random aja sih jalan-jalannya. Kiri aja lah ya. Ini kiri kosong kok kelihatannya. Kita mau ambil gang aja lah, jalan alternatif ya. Karena lihat jalan sini kayak tidak kondusif sekali, entah ada apa. Mungkin di area Borma ke atas. Pasti ada sesuatu sih kalau macet gini di Pahlawan tuh ya. Oke, kita gaskeun nih jalan sini, semuanya pada motong jalan juga. Mudah-mudahan sih shootnya juga oke kelihatannya ya, karena ini udah menuju maghrib banget. Nanti kita bakal melaksanakan sholat maghrib di masjid lah. Gila cuy. Yuk susu. Wah. Awas nih kursi tidurnya banyak, kalau di sini tuh nggak kelihatan. Oke. Ini padahal hari sekarang tuh hari Senin ya. Sekarang hari Senin, tepat tanggal 21 November 2022. Menyempatkan konten kembali cuy setelah sekian lamanya karena tidak pernah konten. Oke. Wah gila, ini gokil ya. Gua kontennya tuh kagak pernah membuat konsep atau tema apapun, langsung aja gasken lah. Ini mungkin udah masuk tema mengenai kemacetan di kota Bandung ya, karena tadi asli cuy macet banget. Ini di sini juga masih agak sedikit padat merayap. Kita coba lurus ya. Oke, lurus aja. Wah gila cuy, ini masih ada yang pulang sekolah lagi ya. Oke, kita mah mau lurus aja lah. Kalau ke kanan mobil pasti pada belok kan tuh, kalau lurus tersepi guys. Kalau misalkan tahu jalan tikus enak banget ya, kita mau kemana-mana tuh tahu jalan, bisa menghindari macet gitu seenggaknya. Begitulah pentingnya kalau misalkan kita yang suka memotoran harus tahu jalan-jalan tikus kayak gini nih, yang bukan melewati jalan umum seperti biasanya. Jadi kita melewati jalan yang emang agak sedikit kecil-kecilan. Nih di sini kita tiba-tiba belok ke kiri nih. Klakson dulu ya. Takut ada motor. Aman ya? Aman. Lihat kecil banget cuy jalannya.
Oke. Yeah, lah Pak. Pelan-pelan di sini, Pak. Sok 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 sok, yo maju maju maju. Ramai banget, Pak. Ini jalan gang ini tuh karena satu-satunya jalan tikus yang bisa dilewati agar jalannya bisa lebih cepat ya. Yo. Gila, ramai banget. Gokil, gokil. Gas, di sini juga ternyata masih rame, cuy. Ya, beberapa orang mungkin tahu lah kalau misalkan jalan sini agar menghindari macet sebetulnya. Oke. Oke. Lo tukang paket masih kerja, semangat. Semangat yang masih kerja ya. Ya ini pun gue menyempatkan waktu pulang kerja. Pulang kerja itu sekitar jam 4:30, nyampe ke rumah jam 5. Terus ya makan dulu sarapan. Sarapan lagi, sarapan kan pagi ya. Makan aja dulu, isi perut. Terus lanjut konten nih. Oke, karena udah lama banget kagak pernah buat konten. Selama 3 minggu ya, 3 minggu kagak buat konten, Pak. Malu-maluin si Arsenal. Subscriber sudah menembus ke angka 12.000 subscriber. Kagak pernah konten, Pak. Aduh. Oke, macet kembali di sini nih. Karena ini kalau misalkan dilalui akses sama mobil, bakal sedikit tertutup jalannya nih. Karena ukurannya emang pas banget untuk satu mobil dan satu motor. Kalau misalkan ada dua mobil di berlawanan arah, udah gokil di sini, cuy. Macet lagi, Pak. Yuk kita lurus aja ya. Oke. Mantap, Pak. Luruskan, Pak. Yuk. Edan banget. Ngeri ya jalan di Bandung tuh sekarang. Makannya tuh orang-orang pinter sekarang udah pada menciptakan kendaraan atau transportasi masa depan ya. Transportasi terbang, cuy. Yo, jadi sejenis drone lagi mungkin ya. Karena drone itu kan bisa mengangkut orang sekarang. Ya terinspirasi dari drone kamera sebetulnya. Digunakan untuk transportasi masa depan. Oke. Karena kalau misalkan untuk kendaraan kayak gini ternyata emang gila sih. Gokil banget macetnya, Pak. Ini kita mau ambil kanan ya. Sip. Pasang jalannya, cuy. Waduh, capek banget sumpah. Capek loh. Ini konten masuk-masuk gang kayak gini, jalan-jalan sempit terus ngelewatin macet-macetan, udah cuy asli nah pegel. Yuk, kita sekarang masuk ke pasar. Awas, hati-hati nih. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah jalan ke sini ya. Yang tidak terlalu macet. Oke. Kita mana ya? Kiri ya? Kiri aja lah. Ada asli cuy, ini kebetulan posisi lagi berada di depan masjid ya. Kita mau melaksanakan dulu sholat maghrib. Jadi mungkin ini konten yang bakal singkat banget. Tapi gua coba keliling dulu bentar lah, sambil menunggu azan maghrib. Ini belum azan ya. Kesempatan buat kita jalan-jalan dulu sebentar. Jadi mohon maaf kalau misalkan konten ini emang sedikit gabut ya dan tidak terlalu panjang. Karena ini konten sesimpel-simpelnya. Begitulah. Oke. Jadi sekarang kita healing-healing dulu sebentar, nanti kita muter lagi ke depan. Ini mohon maaf kalau misalkan view-nya juga emang kurang menarik dan tidak apa ya. Soalnya gua di sini enggak setting-setting kameranya nih. Fokusnya kemana gitu ya. Arahnya kemana. Jadi ya langsung aja sikat mang ya untuk kontennya. Kita ambil kanan, cuy. Kita ambil kanan, bismillah, aman-aman ya, kosong. Oke, aman. Nah, sekarang kita lagi. Duh, gila ya dasar si Arsenal. Sekarang gua posisi lagi berada di samping gedung Telkom. Jadi rencana kita mau putar balik lagi aja. Awas hati-hati muter belok. Ya. Mungkin videonya sampai sini dulu aja karena ini videonya keburu kepotong sama azan maghrib ya. Kita closing dulu nih. Closingnya di mana ya? Gua malu, Pak, depan rumah orang lah. Kita cari yang agak sepi dulu. Biar enakan gitu. Closingnya jangan di jalan aja, cuy. Kalau closing di jalan tuh kayak ya begitulah, selalu aja kayak gitu kontennya, Pak, si Arsenal ya. Kalau misalkan closing selalu di jalan raya, kagak pernah berhenti dulu, Pak. Mohon maaf. Tapi ada mau gimana lagi, Pak. Emang harusnya seperti ini ya, tapi ya udahlah. Buru maghrib juga. Ini depan udah menuju ke masjid. Jadi terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Aduh. Gile. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.